Cadangan untuk pengeluaran bersasar bermakna yang layak lah, yang kita nak bagi. Yang tak layak tu tak payah bagilah. Kita nak bagi yang layak. Kita faham keadaan pasal kita di lapangan. Orang di luar sana menghadapi berbagai masalah luar biasa. Ada yang kadang-kadang RM50 pun tak ada. Ada yang RM10 pun tak ada. Ada yang nak bunuh diri. Ada yang kita cuba bantu, kita bantulah. Tapi kita ni satu organisasi yang amat kecil. Yang kalau boleh kita bantulah. Jadi kehidupan perlu diteruskan. Dia ada duit tapi tak boleh pakai. Kita faham. Ada yang kesilapan pun ada, setengah-setengah tu yang ada duit, yang tak ada masalah. Bila keluar semua duit, dia pergi beli kereta lah, beli basikal lah, mungkinlah menggunakan duit KWSP itu. Jadi kita merajulah, bagi kepada yang tak. Tapi kerjaan kita pun dululah, sekarang saya tak tahu dan perlu diubah. Masalahnya kerjaan kita ni bagi-bagi buka semua. Yang tak minta pun bagi, itu bengong apa benda. Patutnya ni tapis lah, yang nak ambil tak nak sudah. Ataupun kerjaan mungkin tak payah lulus KWSP, tapi bagilah duit lain. Duit batu mal ke, apa benda, kaedah ke, yang diproses. Bagi KWSP ya, kalau tidak, kalau susah sangat. Jadi ni yang maksud kita, kita perlu buat sesuatu. Jom follow TikTok kami,